masih mencoba menaik, tapi ternyata ada Wicked. Dan sekarang seorang Andam lagi menjadi pilihan. Andam masih so strong. Terus juga ada seorang Albert. Albert belum menemukan poin dan kill free-nya aktif. Sedangkan Papa Lotte terhormat berhasil mendapatkan poin atas Ararki Oshi. Sudah kali ini wish-nya udah sangat-sangat sekarang. Tapi diam-diam seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Andam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam jadi pilihan dan Shantan semuanya menunjukkan seorang Adam. Mega kali dapatkan seorang Frieza. Baby seorang diri bakal dihancur seorang yang saya mendapatkan. Para Kiyoshi kehilangan seorang Albert. Apakah ini akan menjadi momentum untuk tim Kickbump? Kickbump take the game too. Tersisa seorang Baby. Dan kali ini akan menjadi pencana untuk Kickbump ID. Wipe out. Para Kiyoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Juga bahkan dia tipis banget dari serang sesuai di tumbangkan. Tapi di arah depannya Adam ini juga mendapatkan satu. Lunoxy juga tumbang. Oh my god, Renfinya mendapatkan satu poin. Kira-kira Renfinya sekarang. Winter Crusher. Dan bahkan Frieza-nya tumbang. Alter Ego. Rebo-rebo boy. Masih ada peti-peti musim. Ada Udir, ada Tata-tata. Leo Gorfin. Leo Tata-tata Gorfin. End of game. Dua dong untuk Alter Ego. Dia dapat the plan pun sudah hilang. Udah mulai omong dari Kickbump ID dan bahkan sama pun dikeluarkan Synchromation dan langsung harus shadow kira-kira dan daily free didapatkan oleh seorang anti-man. Perbedaan luar biasa dan bahkan Winston saja dan terjadi seorang Remy. Remy memilih untuk mundur. Terjadi seorang Eric Kante dan akan terjadi wipe out. Kickbump ID take the second game kali ini. Ringan-ringan lakukan oleh Sam. Kickbump ID perlawanan cukup keras dan bahkan tanpa Lord kali ini. Kickbump ID langsung riko-riko terhadap Evolve Legend. Oh iya, ini dia. One Strike pun berhasil dikeluarkan oleh Kickbump ID. Satu sama. Masuk ke arah belakang, mencoba Imperial Justice. Duel tegakkan seorang Zeus. Lumina di sana, sedikit terlambat. Tapi anti-match gak bisa merasa pada yang langsung ada altar di sana. Masih ada seorang bayangan dan dari bayangan mantan. Clover harus hilang di atas altar. Masih bisa dibalikkan keadaannya. Tapi Super Pidir masuk di arah Battle Plan. Triple kill dilakukan. Kickbump ID. Akankah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk tim Kickbump ID. Thanks the third game. Kickbump ID. Kickbump ID. 2-1. Kemenangan pertama. Wow. 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 Lagi mendapatkan satu poin kill, double kill, dan triple kill dari seorang Bepil, Kickbump ID. Kita mau playoff, kita pengen mendapatkan poin. Dan kita lihat cerita dari Toro Fredo 2, apakah mereka bisa bertahan? Gak bisa kayaknya, ini game pertama akan diamankan oleh tim Kickbump ID. Dan Godlike berhasil didapatkan. Kickbump. Tengah begitu cepat crossbow tank-nya, berarti mendapatkan play-nya. Bravo-nya mundur ke bagian belakang, tapi Mars-nya ada di bagian depan untuk melindungi pergerakan rekan-rekannya. Solo Pet memberikan efek stun, tapi masih bisa selamat. Kabur ke bagian belakang, Adam-nya masih bisa selamat. Keluar masuk tim fight yang sangat amat cantik dari Kickbump Riva. Walaupun di sana ada Regen Dance, tapi Adam ini tumbangkan manusia pertama di bumi sedang kill. Masih ada Winter Trancen, dan bakal tersisa ban, dan gak bisa wipe out. Dilakukan oleh anak-anak Kickbump ID dan menuju ke arah mid lane. Ini dia waktu yang tepat untuk anak-anak Kickbump membuktikan. Mereka haus akan kemenangan, mereka haus akan playoff. Dari berseason-season, mereka ingin playoff, mereka ingin poin. Dan ini dia, Kickbump Reform yang akan mengamankan game keduanya. Kickbump Reform 2-0. Good game, well play untuk Kickbump. Oleh
Play pun. Sementara itu dia masuk ke dalam best turret. Dia sedikit lagi ceweknya benar-benar bisa membakar best turret dari. Dia tidak ada lagi Keyboy. Dan bahkan sudah mulai masuk miniannya dari Adana Kikfam. Rifam mulai masuk di sana. Sampai ada Adamnya masih bisa survive. Masih ada WHN. Dan bahkan ceweknya tumpah. Tersisa Sans. Yang gak bisa Sans doi. Dan langsung ditempatkan tersisa Drian sendirian. Dan satu sama. Dan yes, satu sama. Game 3 is real. Wow. Berhasil mendapatkan Keyboy. Masih bisa dis. Gak bisa ternyata. Dan lawannya has been slain. Tapi didapatkan oleh Pipi Piper. Tapi tampaknya di sini hilang semuanya. Hanya tersisa sendirian yang mencoba untuk kabur menggunakan Sylveana. Wow, dan di tengah terbuka lebar peluang mereka untuk langsung one strike push. Bisa gak dia pulang? No way. Bisa gak dia pulang? Mountain Shocker. Mountain Shocker. Mountain Shocker. Tega banget. Di pilotnya udah keluar. Gak peduli. 2-1. Apakah menjadi milik dari Onyx dan Yap? 2-1 milik. Benar-benar. Seperti para pemain dari tim Geekfam juga nggak mau terlalu terburu-buru. Ya. Mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu. Bakal coba untuk ngelakuin goreng-goreng dulu. Dan bahkan dari Godiva bikin Athena. Di awal dia nggak punya item lagi. Harusnya menuju ke arah sayap atau ke Antiquiras. Tapi Bapak Lord yang terhormat sudah masuk ke arah base dari tim Aura Fire. Lihat, kali ini Mountain Shocker telah dikeluarkan. Frieza ke arah belakang dengan sebelumnya. Berhasil menangkan satu. Tapi Kera mencoba untuk menahan Lord. Dan timnya juga mulai masuk. Dan Godiva terlalu sakit. Dia dikeluarkan oleh seorang Adam. Dua hilang, tiga hilang. Dan ini bencana. Aura Fire kehilangan poin yang pertama mereka. What a play from Geekfam. Kali ini benar-benar offside banget. Oleh Godiva di garis depan, Tuan Sakaratul Maut, Red Pink harus bertanda pangkat. Godivanya dijadikan umpan lambung, berhasil ditumbangkan. Udah gak ada WON, tapi bahkan Frieza ditumbang. Ini bencana untuk Geekfam. Game kedua kayaknya bakal coba diamankan oleh tim dari Aura Fire. Dipaksa, difokus begitu saja, dan Aura Fire. Seorang Keira, lihat Keiranya. Benar-benar damage yang cukup sakit udah dikeluarkan. Dan Mibiu dengan legend potsnya. Ternyata Mibiu terlalu offset. Damage diterima cuukup banyak. Di arah mid lane, cross mountingnya udah nyala. Menunjukkan sama Frieza masih bisa dihindari begitu saja. Dan Pantan sudah turun. Bayangkan saja damage yang terima cukup besar dari seorang Godiva. Ada fokus ke arah belakang. Udah karena cross mounting lagi. Fokus ke arah base-nya. Lihat di arah belakang, Mibiu dapetin poinkin. Pegangin ini bencana. Untuk Aura Fire, dan tersisa seorang fan seorang diri mencoba dapetin satu poin. Wipeout! Aura Fire masih belum bisa memecahkan. Sekarang telah dikeluarkan, fokuskan mid lane-nya. Durada ini meter sudah hilang, udah ada immortality. Tapi di sini kayaknya berhentikan zaman. Redmi menembel seorang berat, gak terpeduli apapun yang terjadi. Habis saja ditumbangkan begitu saja. Imperial Justice, Duel of Dragon, masih jadi dari dengan stressless-nya. Bahkan kayaknya harus hilang immortality-nya pecah begitu saja di tengah sana. Max hanya clearing minion untuk para pemain tim Geekfam biar gak masuk. Tapi ternyata di sini damage terlalu besar. Masakar tumpal, Farmon hilang. Ini bencana. Bigetron kehilangan 3 player dan bahkan Brass almost is never enough, Pak Bulu. Iya, ini sedikit lagi dan kemenangan hadir untuk Geekfam ID. Sekarang base, Renpi menahan di garis depan sana. Zaman Force Blob dikeluarkan, 2 F Dragon telah dikeluarkan. Ada menjadi pilihan, langsung dihilang begitu saja. Rainbow dengan Rampo F-nya, tapi ditukar satu untuk satu. Pin 1, Zone, double kill didapatkan. Kayaknya harus hilang, Baby masih mencoba ke arah belakang. Brass orang diri, Ripo Sakaratul Maut, Flicker dikeluarkan. Mountain Shocker masih coba di sini para pemain dari DMB. Getron apa memaksakan keadaan, memantapkan diri menuju ke arah base-nya. Base-nya dituju, tapi ternyata masih bisa dihindari. Baby masih bisa bertahan. Bigetron apa memaksakan diri. Brass-nya hilang dan disave. Bigetron take the game 2. Poinnya sedangkan di atas top lane sana. Bakal coba di defend oleh seorang Renvi. Cross mounting udah terbuka. Winners poinnya. Yang over ada bakal coba untuk terbang. Gak mau biar. Ribu ke arah belakang. Masa lebih dengan Justin. Gue yang terakhir. Blasting duet. Ngomong-ngomong jabra. Bakal menghilangkan satu player. Dua player hampir hilang. Sudah masih bisa selamat. Baby masih seorang diri. Baby pun tumpah. Mega kill didapatkan. Double kill. Dan ini bencana. Bigetron take the game 3. Bigetron.